Halo Endesias, ketemu lagi dengan gue Chef Tebi Rafael. Dan kali ini gue gak lagi ada di Jakarta, tapi gue lagi ada di Jiva Bestari, yaitu Indonesian Fine Dining Restaurant yang ada di Kota Kudus, Jawa Tengah. Kalau kalian tahu banget kan, kuliner Jawa Tengah, apalagi di Kudus itu banyak banget. Dan satu hal yang nggak boleh lewat kalau kalian mampir ke Kudus adalah datang ke Jiva Bestari. Karena di sini kalian bisa merasakan masakan Indonesia dengan pelayanan ala fine dining. Uniknya, Jiva Bestari ini merupakan teaching factory dari SMK PGRI 2 Kudus. Luar biasa. So, tadi gue juga ada lihat menu-menunya dan gue udah pesan 3 menu yang bikin gue sendiri pengen nyoba. Itu ada yang pertama, Wagyu Marangi. Ya. Kedua, ada nasi kapau. Yang ketiga, ada garang asem. Gak boleh kelewatan. Wah, kita lihat nih gimana ya rasanya. Pastinya lezat. Wah, ini dia makanannya udah datang. Dan saya sengaja tadi langsung minta dikeluarin 3-3-nya. Ya. Yeah. Platingnya clean, ala fine dining ya. Yeah. Nice, ini di depan saya. Ini yang sate Wagyu Marangi ya. Yeah. Sate Wagyu Marangi. Nasi kapau dan ini garang asam. Oke. Okay. Saya akan ngerasain garang asamnya dulu. Karena sebagai makanan pembuka itu rasa asam itu bisa meningkatkan nafsu makan kita. Nice. Rasanya balance kalau menurut saya, dan cara rasa kalau menurut saya ini nggak jauh beda sama garang asam secara tradisionalnya atau secara autentiknya, tapi dengan servis dan juga penyajian yang lebih elaborate. Oke, okay. Let's start for an appetizer. Next, saya mau nyobain yang sate Wagyu Marangi. Pastinya kita mengharapkan ada bau ketumbar yang kencang di sini, yang lumayan kuat. So, let's taste it. And kita bisa lihat di sini ada beberapa bunga, bunga lokal juga nih yang mereka pakai, dan juga ada daun kari. Marangi pakai daun kari. Kita lihat pairingnya apakah workout atau tidak. Oke, okay. Coba dulu tanpa kecap ya. Manisnya dapat, marangi banget. Tumbarnya oke. Tekstur dagingnya juga wagyu banget. Melted di mulut. Dan sedikit touch dari daun kari. Ya, ini memang ada sedikit lebih uniknya. Nggak seperti sate marangi pada biasanya. Benar-benar di sini tuh kesederhanaan yang disajikan dengan proper. Nice. Nice. Cari yang bersih dan kita akan cobain yang nasi kapau. Nah, di nasi kapau ini
mereka juga ada beberapa unsur ya. Jadi ada cumi isinya di sini. Wow, di sini kelapanya kuat. Ini kayaknya kelapa gongsongnya itu, gongsengnya yang hitam itu kuat juga. Wow, saya bangga sekali. Dan ini yang masak anak SMK loh, luar biasa. Sedikit dipoles lagi skillnya, udah bener-bener jadi real restaurant operation. It's really really good. Maybe beberapa tahun lagi masakan Indonesia tuh udah naik kelas ya, luar biasa. Nah, untuk kupas lebih dalam, apa sih teaching factory dari SMK PRGRI 2 Kudus ini? Kita akan undang. Jadi di sini ada siswi yang memang belajar di sini dan nanti akan kita tanya-tanyain. Oke? Nah ini dia, Silvi. Ini deh. Halo Chef. Halo. Gimana dengan masakannya? Delicioso. Terima kasih. Ya, exquisite tuh. Hei, duduk-duduk, santai-santai aja. Aku banyak pertanyaan nih buat kamu nih. Ya, apa sih? Oke, pertama, kamu seneng gak sekolah di sini? Seneng, Chef. Senengnya kenapa? Karena kita diajarin masak dan berbagai macam masakan yang lainnya. Wah, iya. Berarti di sini memang udah ngincar dari dulu, dari SMP itu udah ngincar memang mau kesini. Iya. Apa sih yang bikin kamu pengen masuk ke dunia masak atau hotelan atau jasa boga ini? Karena dari kecil saya suka memasak dan saya cita-citanya ingin menjadi chef profesional. Siap. Tuh mantap. Yang penting udah ada visinya dulu, ya. Tinggal kalau kita punya visi, prosesnya tinggal kita jalanin. Kenapa sih yang diangkat itu konsep fine dining? Konsep fine dining dipilih karena konsep ini melatih para siswa untuk bisa mengembangkan pelayanan yang optimal. Bisa terbiasa untuk berpikir yang kreatif, kemudian memiliki ketelitian yang tinggi, bisa bekerja sama dengan tim, dan juga mampu berkomunikasi secara profesional dengan konsumen. Kalau di jurusan Tata Boga ini kamu diajarin apa aja? Kalau di jurusan Tata Boga ini kita diajarkan untuk bisa memasak makanan Nusantara. Pengetahuan bahan pangan, pengetahuan bahan dan rempah-rempah. Dan kita juga diajarkan untuk bisa berkomunikasi secara profesional dengan konsumen. Dan saya dengar kan di sini juga ada soft skill-nya tuh. Itu apa sih, bisa terangin nggak soft skill di sini tuh yang dipelajarin apa aja? Soft skill yang kita pelajari di sini adalah kita harus terbiasa berpikir yang kreatif. Seperti kalau di plating itu kan kita harus memikirkan gimana caranya agar masakan ini bisa menarik dan cantik. Oke, bisa menarik konsumen juga kan ya? Oke. Kita juga diajarkan untuk berkomunikasi yang baik. Seperti kalau ada cooking demo atau presentasi, kita harus lebih percaya diri. Nah, sama nanti kamu kalau misalnya ada operation di kitchen gitu, itu dikerjakannya individual apa sama tim? Kalau di kitchen itu kita kalau praktek ngerjakannya sendiri individu, tapi kalau di resto untuk Jiva Bestari ini kita sama-sama mengerjakan. Oh, jadi ada tadi pelajaran untuk bekerja dalam tim juga ya? Iya. Jadi komplit ya di sini, luar biasa. Iya. Makanya dinamakan teaching factory. Nah, bisa dijelasin nggak? Mungkin ada penjelasan dari kamu sebagai siswa gitu, siswi di sini, siswa-siswi di sini. Teaching factory itu apa sih? Nah gini Chef, teaching factory ini adalah tempat untuk belajar siswa Tata Boga. Jadi saya dan teman-teman saya biasanya mempraktekkan keterampilan yang udah diajarkan di sekolah, tapi hidangannya nanti akan dinilai langsung oleh konsumen. Oh, berarti maksudnya Jiva Bestari ini operationnya itu dilakukan oleh semua anak SMK?
Iya, yang masak ini adalah semua teman-teman saya, Chef. Oh ya? Jadi benar-benar anak SMK semua yang masak ya? Iya. Luar biasa lu. Ini sedikit lagi dipoles sedikit skillnya udah benar-benar bisa bikin establishment restoran gitu loh. Luar biasa. Kenapa yang diangkat namanya fine dining kan? Kebanyakan itu kalau fine dining itu lebih ke arah Eropa, Western food dan lain-lain. Tapi di Jiva Bestari ini yang diangkat itu Indonesian food. Kita memilih makanan tradisional Indonesia karena kita ingin melestarikan budaya warisan bangsa. Jadi kekayaan Indonesia ini kan sangat luar biasa ya, Chef? Banget. Ini luar biasa. Ya, nggak ada batasannya. Jadi kita ingin kekayaan itu tidak akan hilang. Jadi untuk sajian utamanya adalah makanan tradisional Indonesia yang diolah dan disajikan dengan konsep fine dining. Luar biasa ya. Jadi di sini kenapa fine dining? Pastinya karena memang fine dining itu dia mendetail dari semua operationnya ya. Dari mulai produksi sampai service sampai finishing itu benar-benar detail dan bagus banget memang jadi pembelajaran. Ini kalau dari tadi aku masuk ya ngelihat dekorasi pelayanannya itu keren banget. Iya, Chef. Tapi namanya Chef kita gantung. Kira-kira apa yang terjadi ini dalam dapurnya nih? Bisa boleh nggak kita lihat dapurnya? Tour the kitchen gitu. Boleh, Chef. Teman-teman saya juga di sana udah siap. Wah, siap kalau gitu. Sekarang? Ya, boleh. Oke, okay, let's go. Wow. Nah, ini Chef kitchen kami. Wow, ini proper banget ya. Ya, di sana itu untuk menyiapkan makan-makanan dan kini untuk platingnya, Chef. Oh, jadi secara flow juga memang udah teratur nih, luar biasa. Iya, dan semua teman-teman yang ada di sini ini untuk menyiapkan makanan yang ada di Resto Jiva Bestari. Hai, Chef. Hai, Chef. Semangat. Semangat, Chef. Wah, pantesan di resto makanan enak-enak ya. Iya. Luar biasa. Wangi. Proper semua. Dan ini sate lilit. Lezat banget. Nah, ini yang tadi saya makan ya. Wagyu, sate Wagyu Marangi, luar biasa. Chef, yuk kita ke cooking theater. Cooking theater. Wow, ada juga ya? Iya, ada. Silakan, Chef. Wow. Ini nih Chef cooking theater kita. Bagus banget tempatnya. Teman-teman, ini ada Chef Tabi nih. Halo semuanya. Halo. Wow, semangat sekali. Chef, tempat ini adalah tempat untuk melatih soft skill komunikasi kita, Chef. Oh gitu. Ya, biasanya kita bergiliran untuk meng-cooking demokan atau bisa mempresentasi di depan sini. Wah, seru sekali itu. Iya, ya. Kita juga mengundang beberapa nama chef terkenal dan juga alumni yang sudah bekerja di dunia kuliner. Oh gitu? Iya, seperti contohnya ini, Chef Neha ini, Chef. Dia sudah bekerja di dunia kuliner. Halo, Chef Neha. Halo. Halo, Chef. Wah, wow, ini wangi banget. Lagi masak apa, Chef? Bikin garam. Pasti lezat sekali ini. Kita ke ruang pastry yuk, Chef. Ayo, boleh-boleh. Teman-teman, saya lanjut dulu ya. Iya. Sampai jumpa. Keren banget, nyaman ya belajar di sini ya? Iya, Chef. Di sini kita ada kelas baking, belajar membuat pastry, kue, jajanan pasar, dan semua produk yang udah kami buat nanti akan dijual ke bakery shop kita, Chef. Oh, untuk customer? Dijual? Iya, Chef. Wah, luar biasa. Ah, ini ada donat ini? Ini donat roti manis, Chef. Di sini kita juga ada hot kitchen, Chef. Yuk kita ke sana. Boy, ayo.
Keren ya, ini kayak di industri makanan udah. Iya, Chef. Biasanya di sini kita belajar untuk memasak makanan Nusantara, Chef. Di sini juga udah ada teman-teman saya yang lagi belajar sama Bu Lintang. Hai, teman-teman. Halo. Wah, kalau semangatnya kayak gini, saya juga semangat. Saya pengen deh masak bareng, kita bikin satu resep. Bisa nggak sih? Bisa, Chef. Pasti siswa di sini sangat senang sekali, Chef. Oke, kalau gitu saya ganti baju dulu gimana? Iya, boleh, Chef. Oke, di mana ya ganti baju? Mari kita ke sini. Oh, situ, oke. Nah, Indosias, sekarang saya udah ganti baju dan kita siap masak. Di sini bersama dengan siswa dan siswi dari SMK PGRI 2 Kudus, kita akan masak satu menu yang pasti Indonesia banget, yaitu laksa Betawi. Laksa. Laksa ini merupakan satu menu yang menjadi pergunjingan politik 2009. Jadi negara ini bilang laksa dari negara mereka. Negara yang satu lagi nggak terima dan lain-lain. Apa sih yang bikin laksa itu jadi lebih penting banget? Padahal kan itu hanya laksa. Ya. Karena laksa memiliki sejarah yang sangat panjang. Ya. Dari ratusan tahun lalu, laksa itu punya banyak asal nama. Ada yang bilang laksa dari bahasa Arab atau India. Ya. Yang merupakan dia itu kayak milicin katanya gitu. Ada yang bilang juga laksa dari bahasa Sanskerta yang artinya 100.000. Oh, dalam satu mangkok laksa itu ada 100.000 bumbu. Ya kan? Ada juga yang bilang saat perdagangan di jalur sutra itu berasal dari China, Hokkien yang artinya itu kotor. Apa itu kotor? Kenapa sok dibilang kotor? Maksudnya semua ada dalam situ, ya kan? Seiring dengan perjalanan waktu, laksa ini traveling dia dari Timur Tengah, terus dari China menuju Asia dan lain-lain, berubah rasa, berubah warna, berubah juga bahasanya, ya, namanya juga berubah. Jadi macam-macam laksa. Ada yang dari Penang, Malaka, itu katanya dari pedagang China yang berlabuh di sana, kepincut sama cewek Melayu, ya, akhirnya mereka masak laksa dengan resep yang berbeda. Beda-bedanya apa? Di Malaka mereka pakai namanya daun laksa. Atau sebenarnya itu adalah ketumbar Vietnam. Nah, di sini nggak ada kan? Nah, pedagang itu ada juga yang ke Indonesia. Berlabuh di Tangerang. Makanya di Indonesia pun punya 3 macam laksa. Ada laksa Tangerang, laksa Bogor, dan yang akan kita masak sekarang, laksa Betawi. Perbedaannya apa sih? Laksa Bogor dia pakai oncom, ada kuahnya, jadi oncom dihancurin jadi kuahnya kental, ya. Laksa Tangerang dia pakainya mie bukan bihun. Tapi kalau laksa Betawi seperti yang bahannya di depan kalian, bahan dasarnya ada bihun di situ sebagai karbohidratnya. So, laksa bukan hanya sekedar laksa. Di sini kita akan mempraktekkan menu legendaris yang udah survive selama ratusan tahun. Nah, caranya mudah, so kita juga bisa bikin laksa ini menjadi sesuatu yang spesial apabila dimasak dengan cara yang benar. Oke, okay? Kita mulai ya. Sudah siap semua? Siap! Mantap! Semangat! Oke, okay. First, kita akan menumis bumbunya dulu. Ya, jadi ambil wok kalian, nyalakan kompornya. Kita panaskan di situ. Masukkan bumbu halusnya. Dan kita akan tumis di sini sampai kelihatan minyaknya, dia akan nyatu lalu dia akan misah lagi. Saat sudah terpisah itu berarti bumbunya sudah matang dan kecium juga wanginya, wangi ya, nggak langu. Sementara itu kita nyalakan api kecil sekali ya. Aduk sesekali.
Di samping kalian udah ada sereh. 3 batang sereh kita memarkan. Pakai punggung pisau juga bisa ya memarinnya ya. Masukkan ya serainya ya. Masukkan serainya ke dalam tumisan. Ditambah dengan daun jeruk. Kita pakai 8 lembar daun jeruk. Oke. Daun jeruknya harus sudah dicuci. Dan di sini untuk menambah penampilan juga kita nggak perlu sebenarnya untuk potong-potong. Ya. Jadi just dip it. Setelah itu kita di sini udah menyiapkan ada jinten bubuk yang sudah disangrai. Oke. Dan ketumbar. Masukkan semuanya, jintennya. Jintennya sekitar setengah sendok teh sampai satu sendok teh, tergantung sama selera. Tambah dengan ketumbar sebanyak kurang lebih 2 sendok teh. Nah, kalau saya paling suka bikin laksa ini dengan sedikit chop dari kemangi kasar. Kalian ambil 1 batang seperti ini. Nah, kita akan potong. Ya. Jadi chop kasar aja. Batang untuk batang kerasnya jangan dipakai ya. Masukkan ke dalam tumisan dan aduk rata. Kita tumis sampai bumbunya matang. Gimana hasil masakan kalian? Masih langu? Masih ya? Sabar. Satu juga ingredients yang sangat penting dari setiap masakan adalah waktu. Okay. Jadi kalau kalian mau berprofesi sebagai chef, sebagai juru masak, ya, tapi nggak cuma mau di jabatan masak mulu gitu ya, kalian juga harus belajar untuk time managementnya. Gitu. Sebenarnya kalau ini kan satu resep ya, tapi kalau kita masak sekitar 2 resep lebih harusnya sih seperti itu kan tiap hari kan. Jadi ini bisa overlap. Saat kalian mau matengin ini, kalian sesekali aduk, ya. Lalu kalian bisa kerjain yang lain. Dan di rumah atau di kantor nanti, saat kalian menjadi eksekutif chef, kalian bisa ngatur schedule-nya, timeline-nya. Oke? Jadi soft skill itu penting, sama pentingnya sama hard skill. Nah, biasanya kalau kalian masak, udangnya langsung tumis sama bumbu halus. Tapi udang itu maksimal dimasak hanya kurang lebih maksimal 5 menit. Lebih dari itu kalian akan kehilangan moisture dari udangnya sehingga udangnya keras. Oke. Okay? So, kita akan masukkan dulu santannya sekarang, bukan udangnya. Santannya kita pakai 1 liter, tapi ini udah kalau pakai santan instan half half. Jadi setengah santan instan, setengah air. Oke. Okay? Tapi kalau pakai kelapa biasanya ini santan dari setengah kelapa. Ditambah sama air 1 liter. Masih pakai api kecil. Lalu kita akan tambahkan sama air ya. Setelah itu kita akan seasoning dulu. Ya, seasoning dulu. Rasa udah pas baru masuk udang. Ya. Jadi ini akan memperkecil resiko udangnya overcook. Garam. Beda merek garam, beda asinnya. Beda merek lada, beda juga aromanya. So, setiap kali kalian seasoning harus selalu dicicip, ya. Itu udah merupakan satu paham yang nggak bisa di skip. Ada kaldu juga, di sini kalian bisa pakai kaldu bubuk, garam, kalau sudah oke, masukkan udangnya. Kita masak selama kurang lebih 4-5 menit. Lalu kita akan plating. Jadi selama memasak udang, kita bisa mulai untuk plating ya.
sini udah ada bihun yang sudah direbus. Yang sudah diseduh, sorry. Bihun ini seduh aja, nggak boleh direbus. Karena kalau direbus nanti jadi bubur, nggak jadi bihun. Dan kalian bebas untuk mengkreasikan platingan kalian. Jadi, no boundaries here. Tapi yang pasti adalah, saat kalian ingin mempercantik platingan, juga harus diperhatikan porsi. Oke, dan laksa Betawi sudah selesai. Gimana, kamu puas gak sama hasilnya? Cukup puas. Cukup puas? Berarti cukup puas itu artinya apa? Artinya yakin gitu. Kalau kamu gimana? Oke, udah memenuhi standar kamu belum? Sudah. Itu yang penting. Nantinya standar kamu akan makin tinggi lagi. Dan kamu harus terus penuhi standar itu supaya kamu berkembang. Endosias, senang sekali saya Chef Stevie Rafael bisa punya kesempatan untuk sharing bareng dengan teman-teman semua di sini. Siswa-siswi dari SMK PGRI 2 Kudus. Dengan prasarana dan juga peralatan yang proper, saya berharap siswa-siswi di sini bisa berkembang selalu dan juga terus meningkatkan skillnya. Karena memasak adalah seni tanpa batas. Setuju? Endosias, sampai ketemu di main event Endos Festival tanggal 10 Desember. Saya Chef Stevie Rafael. Ciao.